masih melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dan hari ini mendengar sendiri KPJ sudah diserahkan, banyak catatan-catatan di situ. Mudah-mudahan asisten ada, inspektur ada untuk jadi bahan evaluasi seperti kata Pak Gubernur tadi. Jadi landasan kita bertindak, landasan untuk kita melakukan kebijakan-kebijakan waktu-waktu yang mendatang. Karena capaian kita tahun lalu dan catatan-catatannya dari dewan ini sangat membantu kami semua untuk introspeksi, untuk kontemplasi, untuk mengevaluasi kerja-kerja kita semua. Pak Sek juga hadir, pasti rekomendasi-rekomendasi ini akan kita jadikan pegangan patokan. Sedikit materi berbeda Pak, Kota Manado katanya mau usul PSBB, Pemprov sendiri menanggapinya seperti apa? PSBB itu kewenangan pemerintah pusat, silakan usulkan, Bolbok sudah pernah mengusulkan tapi ditolak oleh pemerintah pusat, silakan. Bukan kewenangan Pemprov sendiri. Sampai saat ini belum ada ide dari Gubernur dan Pemprov untuk melaksanakan PSBB. Okay. Okay.